sa barat alam menangani kemarahan suami yang yang agak teruk lah. Misal kata tiap kali dia bertengkar, kami bertengkar, dia akan mencaci dan menghina saya. Kemudian akan mengugut seperti macam ingin berpisah ke, ambil anak-anak ke, atau ugutan yang membuat saya rasa macam tak sabar. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz lah tentang macam mana saya nak kawal diri saya dalam keadaan keruh yang macam tu. Okay, terima kasih Puan Zamimah. Terima kasih ya. Ujian dalam rumah tangga ni adalah ujian yang kata paling menggetirkan. Kerana orang yang paling mampu untuk memberi luka yang terhebat ialah orang yang terdekat. Ya, kalau orang caci, kita jumpa dia first time tepi jalan, dia caci apa pun kita tak ingat. Tapi kalau orang yang tidur sebantar setilang dengan kita, orang yang paling rapat sekali dengan kita, orang yang paling kita sayang, itulah yang akan menyebabkan kita lebih terguris. Jadi ujian dalam rumah tangga ni subhanallah hebat, ya, hebat dan sebagainya. Tetapi subhanallah, kita pertama kita kata ini bukan masalah, tetapi ini ujian. Itu satu, okay. Ya, Allah uji. Sebab bila kita kata tukar masalah, dia macam down, tetapi kalau ujian, kita ada satu rasa untuk mengatasi. Kita hadapi ujian, maksudnya kita nak jawablah ataupun kita nak bertindaklah. Kalau kita ada masalah, dia down, ya. Subhanallah. Apa yang kita yang boleh saya kongsikan bersama, ya. Kalau ada masalah rumah tangga, saya sendiri ke sahabat-sahabat kan, saya ingatkan diri saya dan juga saya bertanya dulu pada sahabat, nak tak kita dengan pasangan tu lagi? Itu first thing. First, perkara yang pertama dan utama, tanya dulu, kamu ingin tak terus bersama dengan dia? Kamu ingin tak terus menyayangi dia dan sebagainya? Kalau jawapannya ya, okey, kita boleh pergi step yang kedua. Tapi kalau kita kata cakap, dia kata halunya tak ada harapan lagi. Kalau tak ada harapan, tak boleh nak buat apa. Okey, sekarang kalau kita kata kita nak berterusan bersama dengan suami ataupun bersama dengan isteri kita, tadi ada masalah dan sebagainya, okey, langkah yang kedua macam mana? Langkah kedua baru kita boleh, langkah kedua ialah suami yang macam tu untuk bagi kita dan sebagainya. Baik, pertama, kalaulah kita tidak boleh mengubah kejahatan, jangan kejahatan mengubah kita. Itu satu. Pegang step tu dulu. Jangan apabila suami marah-marah, suami tengking-tengking, bagi cercaan yang menghina tu, kita balas dengan yang sama. Macam tu habislah. Itu yang saya kata, kejahatan, untuk kita berdepan dengan kejahatan, kalau belum boleh mengubah kejahatan, jangan kejahatan mengubah kita. Itu satu. Itu pertama. Jangan kita buat perkara yang sama, caci. Baik. Yang kedua, kita mesti fikirkan tentang apabila suami cakap gitu, suami kata gitu, kita anggap ini ujian daripada Allah. Jangan lihat suami saja. Kalau lihat suami, kita akan emosi, kita akan memuncak, marah. Tetapi kata, oh, lihat bukan kepada asbab, tetapi lihat kepada musababil asbab, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan ujian ini kena pada kita. Okey, dekat situ kita muhasabah, Fairuz, ya. Kita muhasabah apa, kalau saya jadi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa, nanti sensitif pula, apa ruang-ruang untuk kita perbaiki diri kita? Itu dulu. Kita hanya boleh memperbaiki diri kita, kita tidak boleh memperbaiki orang lain, betul tak, Fairuz, ya? Jadi kita kena perbaiki. Oh, mungkin di sudut ini aku kena pertingkatkan. Kalau tak nampak pun hubungan dengan suami kita yang perlu kita pertingkatkan, cuba kita lihat apa lag ataupun apa lompang yang terjadi antara kita dengan Allah. Wah, mungkin waktu itu kita tengok, oh, solat kita tak tepat waktu, kita sendiri tak jaga maruah diri, tak jaga aurat ke, ataupun apa-apa. Cari. Sebab Allah menguji. Jangan kita lihat suami tadi. Bukan suami yang menguji, Allah menguji. Jadi Allah menguji supaya kita, pertama, supaya kita muhasabah, oh, aku ada dosa, dan bertaubat. Bertaubat kepada Allah. Jadi sebab itu para ulama memberi panduan kepada kita, bila kita diuji, first thing first, kita bertaubat, yang kedua baru datang sabar. Ya, itu kita tengok diri kita, oh, aku pernah perbaiki. Bila dah kita dah perbaiki diri, bila kita tadi kejahatan tidak mengubah kita dan sebagainya tu, macam mana yang kedua? Iaitu pohon kita ada kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Jangan sampai kita rasa ujian itu lebih besar daripada diri kita, ya. Kita mesti pohon kekuatan, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan untuk menghadapi ujian
ujian ini, ya Allah, dengan kebesaran-Mu tolong kecilkan ujian ini di dalam hatiku. Ya Allah, besarkan diri apa imanku untuk menghadapi ujian ini. Ringankan ujian ini dengan memberatkan imanku. Kita kena rapat betul dengan Allah. Ini penting. Sebab itu kalau kita kata mana ujian dengan suami, kenapa ke situ pula perginya? Tidak. Itulah yang dibuktikan oleh Rasulullah, itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah diuji dalam hayatus sahabah dengan satu ujian yang datang menimpa keluarganya dan juga menimpa dirinya, Rasulullah akan turun dan terus solat dua rakaat. Artinya waktu itu Rasulullah tidak mengalih, Rasulullah mengalihkan hatinya ya daripada melihat ujian, tetapi melihat kepada pemberi ujian. Yang menguji manusia, betul? Yang menguji dunia. Tetapi apa yang Rasulullah SAW buat, first thing first, ialah menghadap kepada Allah. Iaitu melalui solat. Hadap kepada Allah. Sebab itu, jangan lihat manusia. Kemudian, kalau kita lihat dalam kehidupan para sufu soleh, ialah, ini diajar oleh guru-guru kita, ya, dia kata, bila kita diuji di soal-soal dunia, kita lihat soal akhirat. Sebab, apabila kita lihat soal akhirat, akhirat tu akan menyebabkan kecilnya ujian dunia. Tapi kalau kita lihat dunia, tumpu dunia, kita akan macam, minta maaf ya, saya gunakan istilah yang kasar sikit, macam lembu yang menanduk tembok. Dia hantuk kepala dia kat situ saja. Sebab dia tak alih. Sepatutnya waktu itu dialihkan melihat akhirat dan sebagainya. Sebab tu ketika seorang wanita bertemu dengan Siti Aisyah, wahai Ummahatul Mukminin, aku ada masalah. Begini, aku ada kesedihan. Apa kata Siti Aisyah sebagai membalas pertanyaan orang itu, keluhan orang itu? Ingat mati. Ingat mati. Artinya waktu tu ingat mati, artinya ingat untuk kita kembali kepada ke akhirat. Subhanallah, kenapa semua ni, kata saya nak tanyalah. Bukan saya nak memperkecilkan, tidak. Ini kalau menimpa saya, semua pun kita rasa macam tu. Sebab apa semuanya rasa besar ujian-ujian dunia? Kerana kita lupa mati, kita lupa pertemuan kita dengan Allah, kita lupa kita akan kembali kepada Allah, kita lupa malaikat memperhati kita. Subhanallah. Semuanya menjadi besar kepada kita apabila di hati kita tidak ada Allah yang Maha Besar. Jadi itu tindakan sebenarnya. Bila kita dah pergi kepada Allah, bila kita dah buat macam, barulah step yang seterusnya, barulah kita cari sebab-sebab yang tadi. Mungkin waktu itu suami kita marah dan sebagainya, waktu itu kita hadapi, misal kata-katanya dengan kata-kata yang baik. Mungkin waktu itu ketika suami kita dah tenang sikit, jumpa dia waktu dah baik-baik, jangan di meja makan, kata selalunya di bilik tidur. Waktu tu abang, saya sayangkan abang begini, ataupun kita kata di isteri kita, tetapi kata-kata abang tu ya, yang itu saya terasa sangat, sebab saya sayang abang. Sebab tu bila abang kata terasa sangat, jadi waktu itu biar kita tidak menyalahkan suami, tetapi kita menyalahkan kaedah suami waktu dia berdepan dengan kita. Kita, saya tahu abang baik, saya tahu abang sayang saya, tapi kata-kata abang tadi, contoh macam tu. Tapi kalau kita kata selalunya, minta maaf lah, kita dengar, abang memang tak sayang saya, memang. Dah kadang-kadang kita pergi syak-syak yang lain. Jadi kita, itu, entah ada orang lain kot. Itu yang jadi bertambah hebat. Jadi tadi ya, bariki hubungan dengan Allah. Sebab tu saya ingin pesan untuk diri saya, kita kena akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah manusia. Tapi tak cukup, kita kena akrab dengan Allah untuk membantu manusia menyelesaikan masalahnya, termasuk diri kita juga, insya-Allah.